Hello, good morning everybody. How are you today? I am fine. Oke, okay, nice to meet you. Oke, okay, welcome to English class. Still with me, Mr. Eddie. Oke, okay, we want to study English again. Ya, ketemu lagi sama Mr. Eddie. Kita mau belajar bahasa Inggris lagi. Kali ini, Mr. Eddie memberikan bahan atau materi lewat video, ya karena Miss Reddy ada keperluan hari ini tidak bisa tetap muka lewat Zoom, maka materi saya berikan lewat video. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin kita Jumat depan, kita bisa Zoom dan bisa tanya-jawab dan berinteraksi langsung. gitu ya. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang sudah bisa berdoa Salam Maria? Oke, kita berdoa Salam Maria dulu ya. Ya, oke, disiapkan. Tutup matanya, katupkan tangannya. Oke, kita berdoa sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, okay, thank you everybody. Terima kasih yang sudah ikut berdoa dengan serius. Ya, dari rumah masing-masing, walaupun Miss Reddy tidak bisa melihat, namun Miss Reddy percaya kalian berdoa dengan sungguh-sungguh supaya diberkati oleh Tuhan. Oke, okay. now we want to study English. Our lesson today is about good morning. Jadi, bahan atau materi kita pada kesempatan hari ini, kita mau belajar dengan tema good morning ya apa artinya good morning ya selamat pagi ya sudah terbiasa kalian berikan salam ya kalau bertemu Miss Reddy lewat zoom good morning Miss Reddy good morning my friends gitu ya ya kalian boleh memberi salam sama teman temannya dan salam kepada Miss Reddy ya good morning Miss Reddy good morning my friends gitu ya My friend-nya tambah s ya, my friends karena teman kalian banyak ya. Selamat pagi teman-teman gitu ya. Good morning my friends gitu ya. Kalau pakai s berarti lebih dari satu temannya gitu ya. Oke, sebelum kita membuka buku, sekarang kita dengarkan video dulu ya. Ya, kita lihat video, syukur-syukur kalian hafal dan besok kalau ketemu sama Mrs. disuruh nyanyi sudah bisa. Oke, okay, akan saya share screen ya. Kita dengarkan video berikut ini dengan judul Good Morning ya. Oke, okay, saya cari dulu videonya. Oke, okay, sudah siap? Oke, okay, kita dengarkan lagunya. Oke. Okay. Good morning, good morning, good afternoon, good evening, good evening, good Good night, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Good morning, good morning, good afternoon. Good evening, good evening, good night, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Good morning, good morning, good afternoon. Good evening, good evening, good night, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. See you later. Oke, okay, itu tadi lagunya ya. Tadi ada greeting, greeting itu salam ya. Ada tiga salamnya. Yang pertama good morning, selamat pagi. Kemudian good afternoon, selamat siang. Kemudian satu lagi good evening, selamat sore. Oh iya ada satu lagi good night, selamat malam. Ya. Yeah. Jadi selamat malam bahasa Inggrisnya good night oke okay, ya kalau selamat sore good evening jadi bacanya evening ya bukan evening ya good evening kemudian selamat siang good afternoon oke okay, seperti itu ya kalau selamat pagi pasti semuanya sudah bisa ya good morning selamat pagi oke okay, children take your English book oke okay, bukunya disiapkan ya kita buka dulu buku student book kalian pilih buku yang tebal ya. Ya, jadi kita kalau belajar yang pertama pasti kita buka buku student book. Ya, buku murid artinya student book ini artinya buku murid ya. Oke, disiapkan halaman 22. Coba 22 angka berapa?

10 ya seperti di layar kalian masing-masing ya di sebelahnya misalnya ini ya jadi hari ini kita mau belajar unit 3 atau unit 3 ya, unit 3 with the title is good morning ya coba dibaca sama-sama tiga -sama kali good morning good morning good morning ya artinya selamat pagi ya Oke, sekarang kita lihat aktivitasnya ya, vocabulary ya. Perbendaharaan kata atau kosakata yang harus kalian kuasai hari ini ya. Jadi hari ini ada kata-kata yang harus kalian kuasai. Ya, sebelum kita masuk ke greeting atau salam, kita akan mengenal kata sifat ya, kata sifat. Ya, jadi yang ada di sini ini namanya adjective atau kata sifat. Ini ada 6, ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ya, apa saja jenisnya? Nah, ini namanya jenisnya kata sifat dan contohnya di sini ada happy, sad, tired, bored, sick, angry, ya. Ini happy artinya bahagia ya, bahagia atau senang ya. Kita semua harus bahagia. Oke, okay. we must happy kita harus bahagia. Kemudian sebelahnya lihat wajahnya ini ya, wajahnya sedih ya, berarti set artinya sedih, set sedih ya, set bacanya ya. Kemudian ini bacanya t i r e d dibaca tired. Coba tirukan Misteri, tired, tired ya, artinya lelah, lelah atau capek ya. Tired. I am tired. Saya lelah gitu ya. Kemudian di baris bawah di sini ada uh, perempuan di sini ya dengan tangan menopang kepala ini ya. Bored artinya busan ya. Bored busan. Kemudian di sebelahnya di sini ada perempuan yang kelihatan sakit kurang sehat ya. Sehingga sakit bahasa inggrisnya sick ya sick sakit ya sick bukan six angka 6 tapi sick sakit kemudian yang terakhir di sini wajahnya lihat di sini ini serem nih ya ini marah ya sehingga marah bahasa inggrisnya angry angry kalian tahu angry bird ya angry bird itu burung yang marah ya ya saya ulang lagi di sini ya artinya biar tahu ya happy Artinya bahagia, sad artinya sedih, tired artinya lelah atau capek, bored bored artinya bosan ya, bosan. Kemudian sick artinya sakit dan angry marah ya, marah angry. My mom is angry ya, mamaku marah marah gitu ya. My mom is angry. Ya, sekarang kita mau melakukan aktivitasnya. Di sini ada listen and number, dengarkan, dan beri nomor di kotak-kotak yang kecil ini ya. Mau saya putarkan dua kali. Yang pertama kalian perhatikan. Yang kedua kalian simak cara mengucapkannya. Sambil disiapkan pensilnya. Siapkan pensilnya, dicari dulu pensilnya. Apakah ada di tas atau di dalam kotak pensil? Oke, okay. are you ready? Sudah siap. Sudah siap pensil di tangan? Oke, kita dengarkan sama-sama. Let us listen to the audio carefully. Unit 3. Good morning. Listen and number. Number 1. Happy. Happy. Number two Bored Bored Number three Sad Sad Number four Angry Angry Number five Tired Tired Number six sick sick okay i want to play the audio once more time and i hope you to listen carefully again and check your work oke okay, saya putarkan satu lagi ya oke okay, siap dicek dan sekarang disimak cara mengucapkannya unit 3 Good morning. Listen and number. Number one. Happy. Happy. Number two. Bored. Bored. Number three. Sad. Sad. Number four. Angry, angry number five, tired, tired number six, sick, sick. Okay, children, I think enough, and I think it's very easy. Okay, let us check together. Okay, if find number one, which one? Yang mana nomor satu? Oke, okay, number one is happy, ya yeah, happy, bahagia. Next number two? Oke, okay, number two bored, bosan, ya yeah. bored. I am bored, saya bosan. Bacanya bukan bored ya, yeah. bored. Jadi edenya tidak diucapkan ya, yeah. bored. <laughs> Itu ya yeah. bored. Oke, okay, kemudian number three sad ya bukan sad ya tapi sad artinya sedih. Number four angry oke okay, marah ya angry you are angry kamu marah ya. Kemudian number five tired oke okay, tired lelah. Kemudian number six sick sick sakit ya. Oke, okay, saya berharap semuanya benar semuanya. Kalau masih ada yang kurang tepat dikasih pembetulan ya di PP ya, dibetulkan. Kemudian kalian pelajari lagi cara mengucapkannya, diulang-ulang biar cara mengucapkannya benar dan bahasa Inggrisnya bagus. Oke, okay, we continue the next activity, aktivitas selanjutnya. Lihat di bukunya masing-masing atau di layar laptop atau di handphonenya masing-masing. Di situ ada ask and answer, ada tanya jawab. Jadi ada pertanyaan, ya jadi itu ada kalimat, ada tanda tanya, berarti bertanya ya. How are you? Ya, jadi pertanyaan How are you? Bagaimana kamu atau apa kabar? Mereka jawabnya I am happy. I am happy. Saya bahagia, gitu ya. How are you? I am happy. Ya, jadi happy artinya bahagia dan kalian bisa menjawab dengan kata-kata yang tadi kita pelajari ini ya. Ada happy, sad, tired, bored, sick, angry. Misalnya kalian sakit berarti nanti jawabannya I am sick. Gitu ya. I am sick. How are you? I am sick. Gitu ya. Kemudian misalnya ada yang lelah atau capek banyak kerjaan maka kalau ada pertanyaan how are you kalian menjawab i am tired. I am tired. Kemudian kalau ada yang marah-marah kalau ada pertanyaan how are you jawabannya i am angry. Saya sedang marah gitu ya. Oke, kalian boleh baca ulang-ulang ya, bertanya sendiri kemudian dijawab sendiri. Oke, kemudian kita lanjutkan ini sing a song atau sing alongnya kita lewati. Kemudian kita mau melihat percakapan di sini ya. Di sini ada cerita bergambar dan ada kalimatnya. Mau saya putarkan biar kalian tahu cara mengucapkan kalimatnya. Dan nanti yang terpenting di sini yang kosong nomor tiga ini kalian isi ya. Tinggal pilih di sini ya di sebelah kiri ada number one and number two kalian pilih yang mana nomor satu, yang mana nomor dua. Oke, okay, siap? Oke, okay, kita dengarkan lagi audionya. Listen. Goodbye, Mom. Bye, Louis. Hello. Good morning, Anna. Hi. Good morning, Louis. How are you, Anna? I'm happy. Oke, okay, seperti itu ya. Jadi, usahakan kalian menirukannya persis seperti audio ini ya. Oke, okay, biar kalian ingat lagi, saya putarkan sekali lagi. Oke, okay, kita dengarkan lagi. Listen, goodbye mom, bye Louis. Hello, good morning Anna. Hi, good morning Louis. How are you, Anna? I'm happy. Oke, okay, seperti itu cara mengucapkannya ya, anak-anak ya. Kalian mungkin bisa mengucapkan persis ya, pasti lebih pinter. Oke, okay, sekarang kita lihat gambar nomor satu, picture number one. Jadi di situ si Jeff bilang ya, atau Louis ya, sorry, itu namanya Louis ya, bukan Jeff, itu namanya Louis. Jadi Louis saya bilang sama mamanya. Goodbye, Mom. Kemudian mamanya menyaut. Bye, Louis. Gitu ya. Jadi ada kalau ada orang mengucapkan goodbye, kalian menjawabnya Bye, gitu ya. Sampai jumpa, Ma. Ya, atau selamat tinggal, Ma. Selamat tinggal, gitu ya. Kemudian number two, di situ Louis and Anna, ya. Di situ Louis menyapa Anna atau Anna, Hello, Good morning, Anna. Kemudian Anak menjawab, Hi, Good Morning, Louis, gitu ya. Kalian tahu ya artinya ya, Good Morning, ya, Selamat Pagi, anak. Kemudian, Anak menjawab, Selamat Pagi, Louis, gitu ya. Oke, gampang ya. Jadi tinggal nirukan saja apa yang diucapkan. Kalau ada salam yang orang lain ucapkan, kalian tinggal ngikuti ya. Misalnya Good Morning, kalian juga bilang juga Good Morning, my friends, gitu ya. Good Afternoon, my friends. Good afternoon, gitu ya. Tinggal ngikuti saja, seperti burung bio itu ya, mengikuti. Ya, di sana Miss Reddy bilang, "Good morning, boys and girls." Kalian jawabnya, "Good morning, Miss Reddy." Gitu ya, ya mudah kan bahasa Inggris? Ya, sekarang kita lihat number three. Ya, ini Louis bilang apa tadi? Oke, Louis bilang, "How are you, Anna? Apa kabar, Anna?" Gitu ya, Anna menjawab, I am happy. Saya bahagia, gitu ya. Nah, kalian lihat sini, sebelah kiri ini ya. Ya, how are you, Anna? Kemudian, jawabannya: 'I am happy.' Ya, oke, okay, seperti itu, anak-anak. Oke, okay, saya kira cukup materi yang saya berikan. Ya, sudah paham. Mudah ya? Oke, okay, bisa dari percaya. Sekarang saatnya Miss Ready memberikan tugas yang nanti harus dikirim ke GC atau Google Classroom. Oke, coba disiapkan buku satunya lagi. Buku satunya lagi yang lebih tipis ya, diambil bukunya lagi satu yang satu ya. Ini workbook ya, take your workbook. Ambil buku workbooknya. Oke, saya hitung 1 sampai 10. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, coba dibuka workbook halaman 14. Open your workbook page 14. Halaman 14. 1, 4. 1 sama 4 ya, 14 ya. Oke, halaman 14. Ya, di situ ada dua bagian yang A dan B ya. Yang A trace and match ya. Kalian tebalkan tulisan yang ada di bawahnya ini. Enggak kelihatan ya. Di situ ada happy, sad, valued, and say kalian tebalkan kemudian ditarik dengan gambar di atasnya ya. Happy yang mana ya? Ditarik pakai garis pakai penggaris yang lurus ya dan rapi. Nah, kalau A sudah, sudah ditarik garis, sudah ditebalkan, kemudian lanjutkan yang B. Yang B artinya itu lingkari, temukan kata dan lingkari. ya Jadi kalian temukan dulu. Kalian lihat gambar nomor satu, ya. picture number one, itu ada anak eh, sakit. Jadi kamu cari sakit bahasa Inggrisnya apa, kamu cari di sebelah kanan. Itu ya itu ada huruf yang dicampur aduk, kalian temukan kemudian dilingkari ya. Sakit bahasa Inggrisnya apa? Sick ya. Jadi sick kamu cari di situ ya. S I C K atau S I C K kalian lingkari ya. Kemudian nomor dua juga ya kalian harus mempelajari lagi student booknya ya. Jadi berdasarkan nomor ya. Di situ ada enam nomor berarti ada enam kata yang harus dilingkari ya kalau ada lima atau ada empat berarti masih kurang ya ada enam kata yang dilingkari yang bagian B gitu ya karena di situ ada enam gambar one two three four five six di situ ya ada orang bahagia ada orang marah ada orang sedih ada bosan ada lah itu ya kalian cari bahasa Inggrisnya tadi di awal sudah diajari sama Mas Reddy tadi ya Oke, sudah jelas tugasnya? Workbook halaman 14 bagian A dan B, dua-duanya dikerjakan. Yang bagian A menarik garis dan menebalkan, yang bagian B mencari kata dan dilingkari. Oke, itu tugasnya anak-anak? Sudah -anak. paham ya? Kalau sudah kita tutup dua dengan sama-sama, setelah ini kalian kerjakan tugasnya kemudian dikirim ke GC. Oke, okay, kita berdua. Salam Maria lagi ya, biar apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Oke, okay, terima kasih, anak-anak atas waktunya yang sudah belajar melalui video ini semoga video ini berguna untuk memandu dan bisa memahami materi dengan baik oke terima kasih semuanya sampai jumpa and uh, and miss ready berterima kasih dan salam sehat selalu oke good morning and goodbye